Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Salat wa salam ala syarifil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Teras yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada panutan Allah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang patuh dan taat dalam ajarannya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Teras yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, halal bihalal merupakan suatu tradisi yang sering kita lakukan ketika menjelang atau sesudah Idul Fitri, di mana satu dan yang lainnya adalah saling maaf-memaafkan agar semua bebas daripada dosa-dosa. Sahabat Teras yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, halal bihalal artinya yaitu merdeka atau bebas. Makna halal bihalal adalah saling bebas membebaskan dosa di antara kita. Sahabat Teras yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang menjelang hari raya Idul Fitri, ada baiknya kita pun mengadakan halal bihalal, di mana satu dan yang lainnya kita saling maaf-memaafkan. Sebagaimana Allah pun tidak akan mengampuni dosa-dosa kita apabila kita dengan yang lainnya masih saling bermusuhan ataupun belum bebas daripada dosa sesama manusia. Sahabat Teras yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat uraian singkat ini. Mari kita saling memaafkan sebelum datangnya hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah pun memaafkan semua dosa-dosa kita, dan amal ibadah puasa kita selama satu bulan penuh ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Teras yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk channel kami ini. Mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Bila itu taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.